Hai Bunda, Assalamualaikum. Apa kabarnya semua nih? Temenin aku masak lagi yuk. Aku kali ini mau masak pete dicampur dengan kulit sapi. Wow. Di sini cabe yang udah aku giling, kasih bawang merah, bawang putih, cabe dan terong yang bulat itu aku masukin aja. Aku chopper. Terus aku goreng sampai wangi. Ini aku aduk-aduk bumbunya. Ini petai disambelin ya, Bun. Ah, ini kulit sapinya aku tuang di sini yang udah aku bersihin dan aku potong-potong. Terus aku aduk-aduk lagi. Kulit sapi atau kikil sapi sih ini? Kulit sapi kan. Buat kalian apa namanya? Kadang kalau kikil sapi kan yang agak itu ya. Terus aku kasih masako di sini, terus aku aduk-aduk lagi sampai dia benar-benar wangi. Terus petainya di sini aku tuang petainya. Wow, ini udah harum, udah enak banget dan bisa makan nasi 2 piring nih, Bun. Ini aku aduk-aduk. Sampai dia benar-benar mateng. Terus di sini aku tambahin kecap manis sedikit aja. Terus aku aduk-aduk lagi. Oke, di sini masak sampai dia benar-benar mateng dan aku nggak sabar banget buat makan. Padahal lagi batuk tapi udah mau sembuh, tapi pengen makan yang pedas-pedas. Makan Bun tuh, makannya sederhana sama kol. Sama sambal pete aja tuh, sama kulit sapi. Wow, mari makan Bunda. Ini ada sambal pete campur dengan kulit sapi dan juga kol, mantap. Oke, selamat makan kita berdua. Selamat makan. Wow, Mm-hmm.